Lama-lama lah ya, kita langsung masuk aja ke tutorialnya. Pertama, kita akan mulai dulu di bagian yang pertama, yang kayak gini. Slide senar 4 ke fret 7 di sini ya. 3 fret 4, 3 fret 5, 2 fret 6, slide ke fret 8. Terus balik lagi ke fret 6. 2 fret 8 slide ke 10, terus balik lagi ke 8. Terus 2 fret 6, 2 fret 5 hammer ke 6. 3 fret 7, 3 fret 5, 3 fret 7 lagi, slide ke fret 9. Oke, kita mulai pelan-pelan ya. Saya coba sekali lagi. Lanjut bagian yang kedua. Slide senar 2 fret 8 di sini. 2 fret 6, 2 fret 5. 2 fret 5 di hammer sini, kemudian balik lagi. 3 fret 5 slide ke 7. Oke, kita mulai pelan-pelan ya. Oke, kita coba mainkan pelan-pelan dari awal. Lanjut bagian ketiga. Petik senar 3 fret 5, kemudian di hammer ke sini ke 7, terus di pull off. Oke. 3 fret 4, 3 fret 5 lagi. 3 fret 5 di slide ke 7. 3 fret 5 lagi. 3 fret 7 slide ke 9. Terus di sini seperti ini. Oke. Balik ke 6. Oke, kita mulai ya. Lanjut bagian keempat. Slide senar 3 ke fret 14 di sini. 2 fret 12, 2 fret 13, 1 fret 15, 1 fret 13, 1 fret 15 slide ke 17, terus balik lagi ke 15. 13, 12, terus di hammer ke 13, balik lagi ke 12. 2 fret 15, 2 fret 13, 2 fret 15 slide ke 17 ke sini ya. Oke, yuk kita mulai pelan-pelan.
Oke, kita coba mulai dari tengah pelan-pelan. Lanjut bagian kelima. Petik senar 1 fret 15, 1 fret 13, 1 fret 12, 1 fret 13, 1 fret 12, 2 fret 13, 2 fret 13, slide ke 15. Oke, kita mulai. Lanjut bagian terakhir. Petik senar 2 fret 13 di sini, kemudian di hammer ke 15 terus di pull off. Seperti itu, oke. Okay? Kemudian 2 fret 12, 2 fret 13. 2 fret 13 di slide ke 15, balik lagi ke 12, terus ke 15, slide ke 17, 12 di pull off lagi, terus balik lagi ke 12, 2 fret 10. Oke, kita mulai pelan-pelan ya. Oke, kita coba mulai dari tengah. Oke, cukup segini dulu videonya. Semoga videonya bermanfaat. Sampai ketemu di video-video berikutnya ya.